Oke teman-teman ya, ini kita mau unboxing core amplifier dari produk ATV Trendy yang TD9. Ini saya baru kedatangan power yang ini. Rencananya nanti mau kita gunakan untuk setelah lebaran teman-teman ya. Dan ini baru kita datang untuk powernya. Untuk power ini kelas TD, seri TD9. Yang untuk spesifikasinya ini bisa digunakan untuk memacu subwoofer 18 inci yang voice coil 5 atau 6 in. Voice coil 5 atau 6 in itu kalau bermain di 4 ohm kita bisa menggunakan 4 box. Tapi kalau sama teman-teman nanti mau bermain 2 ohm juga bisa menggunakan 8 box, dengan catatan genset yang digunakan juga harus kuat sesuai dengan power yang digunakan dan juga speaker. Jadi TD9 ini kesimpulannya kalau kita bermain di 4 ohm nanti kita bisa bermain di 4 box subwoofer, kalau di 2 ohm nanti kita bisa bermain di 8 box hanya dengan satu power. Kita sering menggunakan ya ini satu power untuk 8 box speaker subwoofer 18i, tapi dengan catatan itu gensetnya harus mumpuni, kalau enggak tidak direkomendasikan. Oke, sekarang kita unboxing dulu. Ini ya, baru aja datang ya. Baru saja datang. Nah, power subwoofer ini kelas TD. Kelas TD, mantap ini. Suaranya rendahnya oke, jeruknya juga oke. Komplit, lumayan komplit ini power. Jadi makanya saya juga rekomendasikan ya buat teman-teman yang mau menggunakan power dari program ATV-TD9. Oke ini teman-teman ya, powernya sudah kita buka, sudah double. Oke ini powernya teman-teman ya, ini ada pelindungnya seperti power-power yang biasanya. Wow, bagus. Tapi nggak ada setelah rumah ya, langsung kerdus. Oke, ini unitnya ya teman-teman ya. Sekarang kita keluarin dulu untuk unitnya. Langsung diangkat bro. Tuh, tinggi. Ini bagus, ini rambut dulu. Oke. Mungkin 40 ampere atau 45 ampere. Ini ya TD9 dari produknya ATV. Oke, langsung aja kita lihat bro. Langsung aja sekarang kita tes. Oke ya, untuk spesifikasinya power amplifier ini diangkat ke sini dulu bro. Oke ya, untuk spesifikasinya dari produk TD9 dari produknya ATV ini, dia untuk di 8 ohmnya 1800 watt. Jadi ini 1800
1800, tapi dia murni ya. Jadi teman-teman jangan mudah percaya dengan power-power yang ditulis sampai dengan 2400. Tapi sekarang kita juga sudah pernah nyoba ya, mulai dari hasilnya meskipun ini 1800 lebih nendang ini. Sama saya punya saya yang tipe ada merek tertentu dengan spesifikasi tulisannya 2500. Terus ini di 4 ohmnya dia 2900, 4 ohmnya 2900. Terus kalau kita main di 2 ohm itu 4100 watt per channel kalau kita bermain di 4 ohm. Terus kalau di bridge mode dia untuk 8 ohmnya 5800, 4 ohmnya kalau di bridge 6400 watt. Mantap ini, powernya kelas badak. Oke, okay, kita maju ya. Jadi kita coba maju aja teman ya, kita mau tes di sini. Mana speaker ini? Nah. Oke ya, tapi ini saya mau coba power langsung ya. Saya tidak menggunakan crossover, tidak menggunakan DLMS, tidak menggunakan SA, tapi saya mau pasang ini ya. Langsung di speaker pasif. Golden Sound. Ini speaker full range, jadi suaranya mau kena vokale, bukan speaker sub. Nah, teman-teman masih tanya mas, lah terus kelas TD naik tinggung ngunuh ya bisa aja. Jadi semua power sebenarnya sama, cuman peruntukannya kalau kelas TD dia kan pasti lebih ngeluh, lebih ngesap. Makanya power ini digunakan untuk lebih direkomendasikan ke subwoofer, bukan untuk gue middle. Kalau kelas H dia lebih komplit, DE low nya ada, mid nya ada, high nya ada, itu kelas H. Jadi kalau teman-teman gue middle itu mungkin kita rekomendasikan di kelas H. Kalau untuk sub ini kita menggunakan power kelas TD. Kelas TD kelas dalam. Power rekomendasi kelas dalam. Ya, ATV TD 9000. TD 9 cuma 9000. Jos mabet. Power badak ini. Dia dengan bentuk yang super istimewa, elegan juga, casingnya juga bagus lumayan. Tapi dia kualitasnya memang bisa dikatakan produk yang bisa direkomendasikan sangat untuk subwoofer. Karena dia kita sudah uji coba juga di main 2 ohm. Nendang banget suaranya bu, mantap. Langsung ya turun api. Langsung langsung, nggak perlu isi kan? Biar kelihatan speakernya. Untuk speaker pasif
menggunakan golden sound, speakernya kecil mungil biar kelihatan ya, agak geser untuk power saya kasih sini biar nanti bisa kelihatan. Untuk power kita kasih sini, untuk speaker biar lebih kelihatan. Oke, langsung kita cek sound ini teman-teman ya, indikatornya ketika kita baru nyalakan. Nah ini, jadi proteknya juga bagus, terus klipnya ada di sini. Kalau klip, protek, paralel, bleed, nanti ada indikatornya power ini posisinya di paralel atau di bleed. Ini posisi saya buat stereo. Nah ini posisi saya buat stereo, jadi power ini selain tenaganya yang bagus, kuat, mantap, juga proteksinya oke, jadi lebih aman ketika teman-teman nanti gunakan untuk audio. Power dari TD9 produk dari ATV. Oke ya, sekarang kita coba. Channel A. Channel B. Ini saya menggunakan HP ya, ini HP langsung kita masukkan ke power. Jadi kita tidak menggunakan mixer dan lain-lain, langsung ini ya nggak clarity karena speaker ataupun power ini digunakan untuk sub. Ini ya sudah mulai kipas menyala ketika kita gunakan. Nah jadi sistem dari fan T9
TD9 ini dia akan semakin kencang sesuai dengan temperatur yang ada. Jadi semakin panas dia akan semakin kencang. Kalau pelan dan posisi musik mati, nanti kipasnya pas posisi dingin nanti juga akan pelan sendiri itu. Terus kalau fitur-fitur di belakang, teman-teman, fitur-fitur di belakang dari roda ATV-TD9, nah ini dia juga sudah dilengkapi ya. Untuk inputnya dia bisa di direct out, yang pasti input bisa di direct out, ada outputnya juga. Terus nanti teman-teman bisa menggunakan mode gain inputnya, bisa dibuat 0,7 volt, 1.0 volt, atau 1,4 volt. Kalau saya sarankan di 1.0, jadi posisi di tengah. Jadi bukan di minus, bukan di plus, tapi posisi 0 dB. Terus modenya bisa dibuat paralel, kalau ngiri paralel, kalau ke tengah ini buat stereo, kalau ke kanan nanti mode bridge. Jadi kita mode stereo untuk kali ini. Oke. Sekarang kita coba ya, dangdut, kita tes lagi. Hai, kore. Jadi yang menjadikan power ini berkelas adalah salah satunya tenaganya menurut saya, yang itu adalah sistem dari proteksi, itu bagus dibandingkan mungkin dengan beberapa merek-merek yang lain. Itu punya apa toh? Terus posimen ini punya apa? Kurang apa, Mas? Kurang bayar ya? Oke guys, sekarang kita cek sound. So, kayak kamu udah. Oh, cepet aku itu. Thank you.
kelas TD, jadi pasti digunakan untuk downtime lebih ngelo teman-teman ya. Jadi kita sengaja ini nyoba bukan digunakan untuk sub, tapi saya gunakan untuk speaker full rank. Jadi tujuannya karena saya cuma ngetes daripada produk yang hari ini baru datang. Jangan salah teman-teman, kalau nanti mau cek sound untuk sub ya nanti kita akan cek sound kan ya. Setelah lebaran nanti kita akan cek sound menggunakan beberapa subwoofer dan juga lanare dengan menggunakan power ini Mas TD, TD9 dari produknya ATV Pro Audio. Oke ya, terima kasih buat teman-teman. Kalau nanti butuh power sesuai dengan yang kita review hari ini, harganya cuma 12.899.000, 12.900 power TD9. Dia secara kualitas bisa diadu ya teman-teman dengan power-power di kelasnya, untuk mulai dari kualitas, mulai dari sistem proteksi, dan juga yang jelas adalah frekuensi respon daripada power TD9 ini. Dia lebih respon di beberapa frekuensi, memang dia lebih nyaman banget. Makanya kenapa kita harus menggunakan power ini, karena power itu sangat menentukan dengan komponen yang kita gunakan. Mau kita menggunakan sebagus apapun komponen, kalau powernya tidak bisa mengeluarkan frekuensi dengan yang diharapkan speaker, juga rasanya percuma. Komponennya bagus, powernya responnya nggak terlalu, nah itu parah. Nanti otomatis tidak akan bisa menghasilkan suara yang nyaman dan juga frekuensi yang lebih mendang. Borat, bahasanya seperti itu ya. Terima kasih semuanya ya, dan sampai jumpa.